thank <laughs> you Salam saudara, selamat bertemu di kelas bahasa Ibrani. Bagian yang kedua, sebagaimana janji saya pada sesi sebelumnya, kita hari ini akan membahas kata kerja, khususnya bicara tentang keterangan waktu. Eh, saudara, ada empat prinsip yang sudah kita pelajari dalam waktu-waktu sebelumnya dalam episode sebelumnya. Sekarang kita akan khusus bicara tentang kata kerja dalam keterangan waktu. Di dalam bahasa Ibrani, uh, kata kerja tidak dibedakan berdasarkan uh, past tense, present, and future, sebagaimana misalnya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. ya Tetapi, di dalam bahasa Ibrani, uh, kata kerja, keterangan kata kerja, dibedakan berdasarkan perfect, yaitu satu. Pekerjaan yang sudah selesai ini namanya perfect. Kemudian, pembagian yang kedua disebut dengan imperfect. Imperfect pekerjaan yang belum selesai. Saudara, perhatikan ya. Jadi, kalau kita melihat sedikit ada perbedaan, ya, e, kalau misalnya bicara tentang perfect, itu tidak sama. Ya, perfect ini, misalnya, ya, contoh ya, ini tidak sama dengan pas atau sudah lalu, karena ternyata. Di dalam Alkitab ya ada pekerjaan yang sudah selesai tapi keterangan waktunya masih akan datang. Jadi sesuatu pekerjaan itu telah dianggap selesai meskipun masih waktu yang akan datang. Dengan demikian Saudara maka perfect tidak selalu sama dengan pas atau masa lalu. Ya demikian juga dengan imperfect bu bukanlah semata-mata pekerjaan yang belum selesai dalam arti yang akan datang tapi perfect imperfect juga bisa bicara tentang pekerjaan yang belum selesai tapi waktunya sekarang nah ini jadi jadi ini sedikit perbedaan yang bisa kita lihat ya keterangan waktu dalam bahasa Ibrani itu bicara hanya dua aspek saja: yang pertama, perfect pekerjaan yang sudah selesai; kemudian, yang kedua, imperfect pekerjaan yang belum selesai. Saudara, untuk kita dapat mengerti kata kerja perfect, ya, sebagai salah satu keterangan waktu dalam kata kerja bahasa Ibrani, maka kita harus melihat apa yang disebut dengan paradigma 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 secara simpel atau secara sederhana itu bisa berarti daftar kata-kata kerja yang disusun berdasarkan uh, kata ganti orang yang sudah kita pelajari dari mulai orang yang ketiga tunggal sampai dengan orang yang pertama ya. Dan ada satu kesepakatan di dalam uh, pelajaran bahasa Ibrani secara universal untuk mengerti paradigma maka para ahli memakai satu kata yang kita kenal dengan kata katal, ya, ya, ini kata katal dipakai sebagai uh, Uh, sebagai representatif untuk menjelaskan paradigma kata kerja dalam bentuk perfect maupun imperfect. Nah, sekarang kita mulai dari kata orang ketiga tunggal dari kata katal, ya. Yang pertama, ya katal. Ini berarti orang Ketiga, tunggal maskulin, ya maskulin tunggal, ya orang ketiga maskulin tunggal, ya kemudian yang kedua, katalah, oke, okay, ini orang ketiga feminin tunggal. Ya, nanti teman-teman bisa di akhir sesi ini saya akan tampilkan VPT khusus untuk paradigmanya. Ya, kemudian yang ketiga, Katol, Katolta, ya, ini orang kedua maskulin tunggal ya katalta oke okay. yang ketiga Katalt katal ini orang kedua feminim tunggal ya yang terakhir ialah ka Katalti, ya, ini orang pertama, ya, baik maskulin maupun feminin, tunggal, oke, okay. ini kata kerja, ya, perfect dalam paradigma, katal, katala, katalta, katal, katal katolti. Saya ulangi. Katal, katelah, katalta, katal, katolti. Ya. Orang ketiga maskulin tunggal, orang ketiga feminim tunggal, orang kedua maskulin tunggal, orang kedua feminim tunggal, orang pertama maskulin maupun feminim tunggal. Ya. Nah, saudara, ini harus kita kuasai, ya. Katal, katelah, katalta katalt, katalti ya jadi ini kita harus harus kuasai betul supaya nanti ketika kita menyusun kata apa saja ya selain kata katal kita bisa uh, melihat susunannya seperti ini jadi nanti teman-teman atau saudara katal kata ganti kata kerja katal ini bisa diganti kata kerja apa saja tapi susunannya tetap sama katal katalah katalta katal katalti ini untuk uh, bentuk tunggal ya sekarang kita lihat untuk jamak ya untuk jamak yang pertama katelu ya ini tunggal ya orang ketiga oke okay, perhatikan <tuh> baik untuk maskulin maupun feminin jamak. Jadi ini berlaku baik untuk maskulin maupun feminin jamak. Katelu, ya. Kemudian yang kedua, ya. Ketal Ketal tem. Ya. Ini orang kedua Uh, Maskulin Jama Ya Ketaltem Oke okay? Yang ketiga ke... tal... Ketaltem Ini orang kedua Mas uh, Maaf Feminim Jama Ya Kemudian yang terakhir ka kata ya ini orang pertama baik maskulin maupun feminim jamak oke okay. ini ini paradigma yang sangat penting dihafal oleh setiap siswa atau semua yang ingin belajar bahasa Ibrani harus menguasai baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Mungkin sebelum kita melanjutkan bagian ini kita kita ulang sedikit ya. Nanti apapun kata kerja yang kita pakai sebagai ganti kata kata kerja katal, kita tidak akan kesulitan ya. Coba kita mulai misalnya. Katal, katalah, katalta, katal, katalti. Katal katelu, Katalten ten, ten katal nu. Saya ulang, katal, Katela katalta, katal, katalti. Katal Oke, okay. yang jamatnya Katelu ketalten ketalten katal nu. Nah, ini. Ini bisa bisa kita pelajari ya. Kalau tulisannya kurang jelas nanti saya akan tampilkan di bagian akhir PPT uh, di bagian akhir video ini PPT-nya. Oke. Okay. Ini beberapa yang bisa kita lihat Saudara sehingga kita bisa uh, memulai dari hal yang mendasar kita memahami apa yang disebut dengan paradigma kata kerja dalam bentuk perfect. Saudara, sebagaimana tadi saya jelaskan, sesudah kita menguasai paradigma, ya, mulai dari orang ketiga tunggal sampai orang pertama tunggal, kemudian jamak, ya, kita sekarang mencoba, ya, uh, memberikan contoh-contoh. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita mencoba menguasai paradigma itu dengan kata kerja katal yang memang dipakai secara internasional kata kerja ini. Tapi sekarang kita bisa berlatih dengan mengganti kata kerja katal itu dengan semua kata kerja yang sudah kita pelajari. Maka saudara sekali lagi saya menghimbau untuk teman-teman mahasiswa ya. Salah satu kunci sukses untuk bisa belajar bahasa Ibrani yang pertama adalah membaca kemudian menghafal Kemudian yang ketiga menulis ya. Menghapal berarti kata-kata kerja itu harus dihafal supaya kita bisa menulis. Bagaimana supaya kita bisa menulis? Kita juga bisa menulis juga sambil membaca ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Membaca, menghapal dan menulis, 3M. Sehingga kita memperhatikan. Nah, sekarang misalnya kita kasih kata mereka telah berjalan. Nah, ketika dikatakan coba tuliskan kata mereka telah berjalan. Oke. Okay? Mereka itu kan jamak. Tapi dari mana kita tahu yang pertama untuk bisa menerjemahkan mereka telah berjalan? Kita harus mulai dari kata dasar kata kerja, ya. Ya, misalnya dikatakan ya kita kasih bahasa Indonesia di sini mereka telah ya berjalan oke okay. saudara perhatikan rumus atau prinsip yang sudah kita pelajari kemarin selalu kita mulai dengan kata kerja ya berarti kata Ya kata halku Perhatikan di sini ya, teman-teman. Tadi ini pakai kata-kata, sekarang pakai kata halak, ya. Mereka telah bekerja. Halku. Lihat, sangat simpel bukan? Ya. Dari tiga kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia kita cukup menuliskannya dalam satu kata yang disebut dengan halku mereka telah berjalan. Yang kedua dia telah menghakimi, oke? Okay? Karena dia di situ uh, bisa maskulin bisa peminim maka kita harus tentukan ya dia oke okay, ini maskulin telah menghakimi, oke, perhatikan, kita hanya ganti dengan satu kata, yaitu apa? E, kata sa, ya, karena di sana, karena di sana dikatakan dia telah menghakimi, maka sa sapat, ya. Satu kata ini, ya, dia telah menghakimi. Perhatikan, ya, orang ketiga tunggal maskulin, ya. Kemudian kalau tadi ini mereka telah berjalan, ya, orang ketiga jamak juga uh, maskulin, tetapi juga bisa dipakai untuk feminin Jadi ini bisa bisa maskulin, bisa feminim. Oke, okay. ini uh, dua contoh. Nanti kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke, okay. contoh berikutnya, saudara, kita pakai kata saya telah tinggal. Oke, okay. saya telah tinggal. Oke. Okay. Jadi sekali lagi, ketika kita menghafal paradigma, maka kita tidak akan kesulitan untuk menulis kata apapun dalam bentuk apapun, ya kita lihat kata tinggal ya berarti ya sab ya sab ya sakti ya perhatikan saya telah tinggal oke okay. contoh berikutnya ya kalian telah membakar. Ya, kalian telah membakar berarti ini orang kedua, ya orang kedua. Nah, kalau kalau orang kedua kan harus ada apakah itu maskulin atau feminin, maka kita harus tentukan di sini ya. Ini maskulin, gitu ya. Jadi kalian yang dimaksud kalian di situ adalah maskulin telah membakar, maka bahasa Ibrani-nya ialah kata kerja sarap. Oke, Saudara perhatikan. Sarap ya. Maka kalian telah membakar itu sera serapetem. Ya, ini yang kita bisa perhatikan beberapa contoh pemakaian kata kerja ya berdasarkan paradigma yang sudah kita hafal dan kita pahami. Saudara, jika kita menyimak dan memahami uh, keterangan waktu dalam kata kerja yang sedang kita bahas perfect, kemudian kita lanjutkan dengan paradigma dan contoh-contoh, sesungguhnya ada hal yang kita harus mengerti bahwa kata kerja itu sesungguhnya merupakan penggabungan dari subjek dan predikat. Jadi, coba nanti disimak diulang lagi contoh-contoh tadi. Sesungguhnya, kata kerja itu merupakan gabungan dari subjek dan predikat. Misalnya, contoh ya. Misalnya, kita buat contoh: "Ya, bana-bana itu ya, ini satu kata kerja, tetapi di dalamnya sesungguhnya ada subjek dan ada predikat. Coba kita lihat dari kata 'bana' ini, maka sesungguhnya kita bisa melihat subjek dia." Oke, okay, ini subjek telah membangun ini predikat. Oke, okay? ini kata bar bana. Kemudian kata yang lain <tuh> ya. Misalnya kalau uh, kita lihat katap ya. Katebu. Oke. Okay? Ka tebu ya oke, saudara. Perhatikan, ketebu di sini, ya, berarti ini kan kata mereka telah menulis subjek predikat. Ini keterangan waktunya. Oke, okay. mungkin satu lagi, saudara supaya kita bisa supaya kita bisa uh, lebih uh, baik menguasainya. Dikatakan engkau telah berjalan, engkau, ya, engkau telah berjalan. Nah, kalau saya katakan engkau telah berjalan, yang dimaksudkan engkau di situ apakah feminim atau maskulin? Maka kita harus tentukan. Jadi yang saya maksudkan engkau telah berjalan adalah maskulin, ya. Maka kita bisa membuat ya khala oke halakta perhatikan engkau ini subjek telah ya berjalan ini predikat nah posisinya seperti ini kata kerja ya merupakan kumpulan dari subjek atau merupakan gabungan dari subjek dan predikat. Saudara kalau tadi kata kerja merupakan penggabungan dari subjek dan predikat di dalam bahasa Ibrani atau dalam satu kalimat bahasa Ibrani kita juga bisa menemukan kata kerja itu sejajar dengan subjek ya artinya selain di dalam kata kerja itu di dalam kata kerja itu sudah ada subjek tetapi juga ada subjek yang berdiri sendiri nah bagaimana cara menerjemahkannya men men misalnya ya misalnya kita taruh kata yang sangat familiar bara sorry bara Elohim, perhatikan bara Elohim. Ya, saudara, perhatikan di sini: sesungguhnya ada dua subjek. Ya, ketika kita hanya memakai ini, misalnya kata bara ini sudah bisa diterjemahkan, "Dia telah menciptakan," namun ada subjek juga yang sejajar yang bisa berdiri sendiri. Karena itu, kita harus menerjemahkannya ya. Jadi jadi begini. E, bara Elohim berarti Allah. Oke, okay, dari kata Allah ini ya. Kemudian di sini kan ada kata dia ya, dalam penulisan tapi supaya kita mengerti dia telah menciptakan. Saudara perhatikan, di sini ada dua kata subjek Ya, itu yang dimaksud kata kerja bisa sejajar dengan subjek, ya. Jadi di dalam kata kerja ini sendiri telah ada subjeknya. Tapi untuk menerjemahkannya dikatakan Allah dia telah menciptakan. Namun yang lazim di kita pakai ini tidak perlu ditulis, ya. Jadi cukup Allah telah menciptakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya Malak, malak itu berarti dia memerintah, oke? Kemudian selain selain kata kerja yang sudah ada subjek ini, ada subjek yang berdiri sendiri, Melek. Ya, nah dengan demikian ini juga bisa kita terjemahkan, saudara, ya berarti raja perhatikan telah memerintah ya jadi dianya tidak perlu lagi dipakai raja telah memerintah bagaimana Saudara setelah mempelajari <tuh> satu aspek waktu yang bernama perfect Ya. Kita bisa memahami bahwa di dalam keterangan waktu itu ada berbagai prinsip yang sudah kita pelajari. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa lebih memahami. Namun saya uh, selalu mendorong untuk semua teman-teman khususnya mahasiswa yang sedang belajar bahasa Ibrani, ya, kita tidak akan memiliki pemahaman yang kuat kalau paradigma yang saya sebut ya dari katal katela katal tak katal katal itu kita tidak kuasai dan tidak tidak hafal karena di situ dasarnya apapun kata kerja yang kita pakai kalau kita menguasai paradigma ya baik dalam bentuk tunggal maupun jamak itu kita bisa kuasai kemudian juga kita sudah melihat sesungguhnya kata kerja itu merupakan penggabungan dari subjek dan predikat tetapi sewaktu-waktu kata kerja Berdiri uh, atau sejajar dengan subjek, maka subjek tunggal atau subjek jamaklah yang kita pakai dalam menterjemahkan. Bara Elohim, kita tidak perlu menterjemahkan Allah dia telah menciptakan tapi cukup kita menterjemahkannya Allah telah menciptakan, Malak Melek raja telah memerintah. Demikian Saudara, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Uh, keterangan waktu kata kerja bentuk imperfect. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat mendorong semua saudara khususnya mahasiswa untuk belajar dan menyenangi bahasa Ibrani. Salam.